Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musanni rahimahullahu ta'ala wa 'allamana fi 'ulumi fi darain amin. Al mashhuru ghairul istilahi, mashhur yang tidak istilahi. Wa yuksadu bihi mashta'ra 'alal al-sinati min ghairi syurutin tu'tabaru. Wa yuksadu, dan dimaksud bihi dengannya, ghairul istilah, yang tidak diistilahkan, adalah mashta'ra, sesuatu yang masyhur ia, 'alal al-sinati, atas lidah-lidah, min ghairi syurutin tu'tabaru, dari tanpa syarat yang dianggap. Yang dimaksud dengan masyhur bukan secara istilah. Jadi dia masyhurnya tanpa syarat yang dianggap. Fayasmalu awalan ma lahu isnadun wahidun, maka meliputi ia pertama sesuatu yang ya mempunyai satu sanadnya satu. Sanian yang kedua, bacanya boleh begitu, awalan atau juga al-awwalu gitu ya. Cara bacanya wa ma la'u aksaru min isnadin, suatu hadis yang kedua, suatu hadis, ma hadis maksudnya, yang mempunyai ma lahu baginya aksaru lebih ya, arti langsungnya suatu hadis yang mempunyai lebih dari satu sanad, satu isnad. Wa salisan wa ma la yujadu lahu isnadun aslan. Ketiga, suatu hadis yang tidak didapati isnad sama sekali. Ya. Jadi kalau apabila masuk ke kriteria ini, walaupun dia masyhur, nah, tapi maksudnya ghairul istilah. Kan ada orang terkenal ya, tapi tidak kualitas. Kan ada begitu ya, terkenal tapi tidak kualitas ya, cuma karena artis aja gitu umpama gitu. Tapi kalau secara ilmu mah enggak ya. Kalau secara ilmu biasa-biasa aja dia, tapi karena artis mama jadinya terkenal. Ada orang ilmuwan hebat ilmunya masya Allah, tapi nggak terkenal. Ada yang begitu orang. Ya, ya sama dengan hadis ini begini. Ya. Ini tidak istilah, tidak secara istilah. Terkenal tapi tidak masuk dalam kategori hadis masyhur. Anwa'ul masyhuri ghairul istilahi, macam-macam masyhur yang bukan istilahi. Ya, bukan istilahi dalam ilmu mustalah hadis. Wa ayya ayyasta'irul hadisu baina umumin nasi. Yaitu masyhur hadis itu di antara umum orang-orang. Aw baina jama'atin mu'ayyanatin min umlahum mukhtisasun bi'ilmin makhsusin. Atau di antara jamaah yang tertentu di antara mereka, yang di mana bagi mereka mempunyai khususan dengan ilmu yang dikhususkan. Ya, jadi terkenalnya di kalangan tertentu, di ilmu tertentu. Tapi tidak masuk dalam ya kriteria hadis masyhur. Walahu anwa'un katsiratun, baginya mempunyai macam-macam yang banyak. Asharuha, yang paling masyhurnya awalan
mas'urun bainal amati. Yang pertama, mas'ur di antara kalangan orang awam. Tsanian, mas'urun bainan nuhati. Yang kedua, mas'ur di kalangan di antara kalangan, maksudnya di antara para ulama ahli nahwu. Jadi ulama nahwu selalu memberikan contohnya ini, contohnya ini, contohnya ini, hadisnya ini itu. Tapi dalam kriteria itu masuk di kalangan nahwu umpama, tapi enggak masuk dalam kriteria syarat hadis masyhur. Sanisan mas'urun bainal usuliyin, masuk di kalangan ahli usul, tidak masuk dalam istilah ulama hadis. Rabi'an mas'urun bainal fuqaha'i, mas'ur di antara para fuqaha, mas'ur di kalangan ahli fuqaha. Khamisan mas'urun baina ahli al-hadis wal ulama wal awam, mas'ur di antara ahli hadis, ulama dan orang awam, wal awam. Mas'ur dia di kalangan ahli hadis, mas'ur di kalangan ulama, mas'ur di kalangan awam apalagi umpama. Tapi secara kriteria hadis mas'ur, hadis ini tidak masuk dalam kriteria hadis masyhur. Jadi orang terkenal tuh belum tentu hebat. Orang terkenal belum tentu hebat. Dia terkenal boleh jadi karena ini, karena itu. Jadi orang hebat belum, ya enggak mesti terkenal gitu. Orang hebat enggak mesti terkenal. Jadi yang enggak terkenal jangan sedih gitu ya. Gitu. Banyak kan wali ya. Kalau wali semua bagus, mastur ya walaupun mas atau masyhur. Kalau wali semua bagus. Mastur ataupun masyhur ya. Kalau orang semata-mata orang, ya belum tentu. Jadi orang terkenal belum tentu. Kualitas belum tentu. Pelawak ada yang terkenal? Banyak terkenal pelawak. Tapi kualitasnya, keagamaannya, ya, belum tentu. Jadi kita kalau begitu melihat orang jangan hanya yang terkenal. Banyak orang yang terkenal tapi perbuatannya menjijikkan. Masyhur namanya tapi perbuatannya menjijikkan. Ada orang enggak terkenal tapi luar biasa. Perbuatannya mulia sekali, akhlaknya masya Allah, ilmunya luar biasa. Yang keenam, sadisan, masyhurun baina ahli hadisi khosotan, masyhur di kalangan ahli hadis secara khusus. Wa mimma sunnifa fil ahadisil mustahirati alal alsinati wallahu a'lam.